Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabeun. Saya Sujadi, Bupati Gunung Sewu, mengucapkan selamat hari puncak gerakan membaca buku secara nasional. Saya mengajak kepada seluruh Bapak Ibu, para orang tua, wali murid untuk terus menerus anaknya dalam pelukannya. Dibacakan buku-buku yang bermanfaat bagi anak-anak perkembangan pada usia anak sedang bertumbuh pada usia emas itu sendiri. Mari kita sukseskan Gernas Baku tahun 2019 ini dan semuanya PAUD di Kabupaten Gunung Sewu pasti lebih aktif lagi. Kita juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat dan tokoh serta pekon desa di seluruh Kabupaten Gunung Sewu yang menghibahkan tanahnya untuk pembangunan PAUD, bahkan intervensi anggaran juga. Karena itu, kita mesti sebagai orang tua terus-menerus mendampingi anak, kita perlu anak untuk terus membaca buku, supaya mempunyai memori yang bagus kaitan dengan bagaimana nanti kelak anak akan menjadi pemimpin bangsa. Secara spiritualitas cukup, kemudian secara emosi cukup, dan akhirnya akan menjadi anak waladun solihun yada'u liwalidayh, anak yang soleh, yang berbakti kepada nusa dan agama serta bangsa, dan tentunya adalah mendoakan bagi kedua orang tuanya. Sukses hari gerakan nasional membaca buku. Allahumma fiqhil mutawwiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun, saya Bunda PAUD Kabupaten Gunung Sewu mengajak semua ayah dan bunda di Kabupaten Gunung Sewu untuk membacakan buku kepada anak-anak sejak usia dini. Mari mendukung dan sukseskan kegiatan Gernas Baku 2019 di semua satuan PAUD Kabupaten Gunung Sewu. Membaca ibarat membuka jendela dunia, mengenalkan dan mengantarkan anak-anak kita memperluas wawasannya. Tumbuhkan kebiasaan baik ini sejak usia dini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu lingkaran kecil lingkaran besar dulu. 1, 2, 3. Lingkaran kecil lingkaran kecil lingkaran besar lingkaran besar lingkaran besar buku buku itu jangan main. Ayo. Hari ini kita sedang melaksanakan puncak acara hari gerakan nasional orang tua membaca. Kabupaten Gunung Sewu sangat konsen. Konsen dua. Konsen berarti sungguh-sungguh. Mulai dari ibu-ibu
sampai dengan bapaknya, mulai dari anak paling alih-alih sampai pejabat paling elit. Ini bahaya punya satu lagi supaya mungkin beda tempat ini. Aku yang ciri-ciri cicil dari tempat ini. Itu yang saya tahu. Ini semuanya dulu ada di TK. Hari ini tahun ini jalan ini kita sudah lancar. Dulu boro-boro mau sekolah TK, betul. Bisa membaca buku dan membacakan bagi anak-anaknya yang sudah diri tahu, betul? Makanya dinamakan Gernas. Tugaskan Gernas. Salam Generasi. Tak selesai.